dari gagasan pejuang dilaksanakan oleh putra-putri bangsa yang tangguh, hadir monumen baru yang memancarkan semangat, kerja keras, dan cerdas. Di sini Katara Ketangga menemukan personifikasinya. Selamat untuk semua yang terlibat dan memanfaatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, penamaan rangkaian kereta MRT secara resmi dinyatakan digunakan. Bismillah. Sedang berada di dalam kereta MRT Jakarta untuk menjelang kesiapan operasi menuju Maret 2019. Saat ini masinis dipersiapkan untuk belajar mengemudikan kereta dari depo menuju depot SS Line. Prosesnya itu kita menggunakan dua kabin dan dengan dua masinis. Yang pertama kita melakukan serah terima kereta dengan masinis utama dan juga masinis pengganti. Diterima kereta transit nomor 9 dari mesin utama dalam keadaan normal dan tidak ada keterlambatan. Siap. Selanjutnya santing. Siap santing. Inilah di sini kesempatan kita first time kita belajar mengemudikan kereta dan juga belajar bagaimana cara mengatur kecepatan seperti itu. Main driver ganti. Master key on. Reverse standby. Right okay, left okay, front okay. Report. Kalau pertama kali sih pasti nervous, deg-degan gitu kan, pertama kali membawa kereta ratangga ini gitu, seperti itu. Cuman melalui instruktur mesin kita didampingi, kita diajarkan bagaimana cara mengemudikan kereta yang baik dengan kecepatan yang sudah ditentukan seperti itu. Ketika minat masyarakat sangat tinggi, otomatis kan harapan yang terbentuk kan semakin tinggi. Otomatis dari kita sendiri, dari pribadi, harus benar-benar menyiapkan kemampuan kita, kemampuan yang sangat maksimal, yang sangat baik, sehingga nantinya peran kita sebagai masinis di MRT Jakarta bisa memenuhi harapan-harapan masyarakat itu sendiri, seperti itu, Mas. Saya Alfi, tunggu MRT di Maret 2019. Hari ini kita ada di Masjid Al-Hidayah, paling dekat dengan stasiun Fatmawati untuk elevated atau struktur layang kita. Yaitu kita mengecat pagar masjid, terus juga kita melakukan pengecatan dinding masjid dan pembuatan taman. Meskipun nggak banyak, tetapi nanti kita hijaukan pagar-pagar masjid ini dengan pot-pot taman gitu loh, pot-pot pohon gitu, tanaman seperti itu. Ini adalah CSR yang kedua di tahun 2018 yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta. MRT Jakarta, aksi bisa.